mak terguli kau. Mak kau terguli. Go, go, go. Aleh, aleh, aleh. Go, go, go. Oreo, Oreo. Eh, Oreo, Oreo. Oreo jangan makan. Oreo. Wah, ne 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 ne. Eh, comel we, comel. Hai, assalamualaikum. Saya Aki Zulkifli. So, untuk video kali ni, korang tahu kan nenek suka memancing. Lepas tu malam tadi nenek kata dia biarkan je joran tu tertinggal. Lepas tu tengok pagi ni ada tarapapam-papam. Ada apa benda? Kura-kura. Boleh pegang ke ni? Ni, dia tak sakit ke? Allah, kesiannya. Allah, Allah. Ha, dia punya dah, dia terbirak, dia terbirak. Tahi dia keluar. Ha, tahi dia terkeluar. Ha, ya Allah. Nenek boleh keluarkan ke ni? Dia punya ni, apa? Boleh keluar? Oh, nenek potong je. So, ini dia makan apa ni? Nenek letak umpan apa? Cengkerik. Cengkerik. Oh, kura-kura makan cengkerik. So, inilah kura-kura nenek mancing. Ya Allah. Hai. Eh, macam kesian pula. Kita boleh bela ke dia ni? Ke kita nak main bela-bela eh? Lepas tu kita bagi dia makan-makan. Ya Allah, ni aku spontan je weh buat video ni. Tengok dia ada ekor. Lepas ni aku dah tak boleh pegang sangat dah kot. Sebab bila dah lepaskan dia macam ni, dia akan masukkan semua dia punya badan, punya kaki kat dalam. So, nenek keluarkanlah ni. Nenek kita pakai eh. Eh, nenek. Tak lepas ke lah sekejap? Sekejap, sekejap. Oh, pegang. Okay. Okey, dah. Alhamdulillah, nenek dah cabut dah dia. Kesian dia. So, kita lepaskan dia dulu macam ni. Okey. Keluar. Nanti dia boleh keluarkan ke ni? Lambat dia keluar. Ya Allah. Habis tu sampai bila-bila lah dia tercekik. Lah, siannya. Tak boleh buat apalah. Mungkin dia akan mati nanti kan, Nek? Ah, tak mati. Lagi dia rongkang. Tak mati. Nanti dia masuk rongkang. Oh, so kita masukkan dia dekat dalam kolam dulu. Masuk kolam bagi tu. Ha. Dia dah masuk kolam bagi sejak tadi lah. Jadi kita masukkan kura-kura ni dekat dalam sini. Dalam baldi ni. Ha, baldi ni pula ada kupu-kupu kat situ. Ada jentik-jentik. Harap dia boleh makan lah. Dia makan je jentik kan ni? Makan. Okey. Bismillah. Headshot. Oh, dia dah keluarkan kepala. Oh, dia dah berenang. Oh, dia dah berenang. Dia berenang. Oh, mak. Oh, okey, okey. Oh, dia berenang-berenang mencari kebebasan. Sekejap lagi kita lepaskan dia, biarkan dia makan dulu. So, sementara tu, Aki nak pergi cari makanan kot untuk dia. Okey, jom. Okey, jadi kita nak bagi kura-kura tu makan. So, ada sayur ni. Ini sayur pak choy. Kura-kura makan pak choy ke? Entahlah nak. Kalau sayur rasanya dia makan kot. Ni ada sayur apa pula ni? Ini ada sayur premium. Apa sayur dia tulis premium? Grab premium? Japanese sawi! Ha, ini Japanese sawi. So, kita ambil lah sawi ni sikit. Kita bagi dekat dia. Ambil sebatang lah. So, bagi dia pak choy eh. Pak choy je lah. Ini macam besar sangat. Ni. Okay, ni senang nak potong. Okay, patah kan? Haa, dapat dah. So, mari kita pergi dekat kita punya kura-kura. Hai you. Hai you. Pal. Oh my god. Ya Allah. Wei tengok. Wei dia dah terbalik. Dia terbalik sebab apa eh? Mungkin dah nak mati sebab kan sebab dia tercekik mata kail. Kan nenek mancing untuk ikan. Lepas tu nenek letak cengkerik and then tersekat dekat kepala. Eh, kepala pula dia punya leher. Ya Allah, kesiannya. Tapi nak buat macam mana kan dia dah tercekik macam tu. Nenek cuba keluarkan tau dia punya mata kail. Masalahnya dia tak masuk ke dalam sangat. So, ha, macam inilah jadi dia. Ya Allah. Awak makan ni? Apa kita lepaskan? Ya, kita lepaskan eh. Keluarkan daripada ni dulu. Kita tuang je air eh. Okey. Aku tuang je air. Oh, kucing kita pun ada dekat sini. Hai, Hitam. Hitam. Oh, dia dah lari dah. So, kita buat macam ni lah. Bismillah. Ayat. Okey, kita dah keluarkan dia. Hai, awak. Awak cuba makan sini. Wih, dia macam tak buka. Tu dah. Pusingkan dia dulu. Okey. So, macam tu dah dia. Ha, tengok ni. Dia macam dah berani. Eh, ada gerengga pula. Eh. So, mari makan. Kita letak ni kat sini. Awak makanlah. Awak makanlah sayur. Sayur pak choy ni sedap lah awak. Awak makanlah sayur pak choy.
Oh, kat sini ada kerengga. Awak. Ada kerengga, ada kerengga. Wih, banyak kerengga kat sini. So, ya, kita bagi dia makan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabana. Amin. Kenapa dia tak nak bangun weh? Kenapa dia tak nak bangun? Kita kena lepaskan dia jugalah kan? Ya bang, nak angkat kotor pula. Ha ni, dia dah keluarkan kepala weh. Oh, tapi ada kerengga masalah je. Oi, kerengga go away. Kita kena angkat dia lah. Ish, ish. Alamak. Alamak. Bismillah. Okey, jom jom jom. Okey, jom 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 jom. Kita kena lepaskan kura-kura ni dekat dalam kolam. Mari mari. Ni mancing dekat kolam tepi ni tau. Dekat sana ujung pun ada kolam juga. Dia longkang-longkang macam ni je. So kura-kura tu duduk kat situ. Jadi kita letak sini dululah. Aku letak sana banyak sangat kerengga. Okey, dia dah keluarkan kepala. Dia dah keluarkan kepala. Okey, awak mari makan. Marilah makan sayur ni, sayur pak choy. Wah, dia keluarkan kepala weh. Weh, weh, weh. Mai, mai, mai. Dia dah keluarkan kepala. Cantik. Weh, weh, dia dah pandang kiri. Kanan, kiri, kanan, kiri. Putar, putar, cari. Kanan, kanan, kiri. Kanan, kanan, kiri. Hai, kenapa kan? Dia sakit aku rasa. Takkan aku nak pergi bawa kat klinik haiwan. Nak cabutkan dia punya ni kan. Mari makan, mari makan. Aku nak namakan dia kura-kura ni nama apa kan? The Turtle. Oreo datang, Oreo datang. Hai Oreo. Oreo, ni kawan baru. Oreo nak kawan tak? Ha Oreo? Kawan baru Oreo. Tak nak eh. Sini, dia tak nak makan. Mungkin dia dah kenyang kot makan. Dia tercekik. Oh, dia dah berjalan. Wah, Eh, jatuh korang. Alah, comelnya. Dia macam baik, jinak je kan. Sebab hari tu nenek ada tangkap juga. Lepas tu, biarkan je dia hilang. Dia tengah-tengah mulut dia. Weh, comelnya. Dia jadi macam ni je lah. Oh, mari-mari kat Abah. Mari kat Abah. Tengen-tengen. Oreo, Oreo. Eh, Oreo, Oreo. Oreo, jangan makan. Oreo. Alah, mak tergulik kau. Mak kau tergulik. Mak kau tergulik. Aduhai. Oreo. Oh, Oreo. Oreo jangan macam-macam ya, Oreo. Weh, dia dah macam jinak aje. Walaupun Oreo ada kat sebelah, dia still. Oh, mak kau tergulik. Ni lagi mana ni? Aku rasa kita kena lepaskan lah. Sini. Ha. Ayah, dia dah berani dah tunjuk muka dia. Mula-mula dia malu-malu. Lepas tu dia dah berani nak tunjuk muka dia. Ha kan? Ya, jom kita tunjuk kat dalam rumah jom. Nak angkat dia tapi kena kaki dia tadilah. Tadi Akin nak pegang dia, terkena dia punya kaki. Kaki dia tajam, terkejut. So ni dia. Ha, tatara pam pam pam. Hello, hello. Jangan lupa subscribe, on notification korang. Ting 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 ting. Ha, aku bagi kau makan sayur pak choy, kau tak nak. Ni Oreo. Kawan baru kau. Ha, tegur dia. Bau dia dulu. Awak jangan nak makan dia. Pura-pura tak sedap. Macam tu je dia Oreo. Tadi Aki pegang bawah macam ni. Terasa kaki dia. Sumpah geli. So jomlah. Aki rasa kena lepaskan dia lah. Jom, jom, jom. Kita pergi lepaskan dia dekat kolam yang besar sikit. Dekat belakang rumah. Jom, jom. Okey, jadi kita akan biarkan dia untuk masuk dekat dalam sini. Ini ialah tempat asal dia. Kat sinilah tempat nenek memancing. Nenek mancing selalu kat sini dapat ikan macam-macam lah. Nantilah Akil ada masa, Akil akan buat video memancing dengan nenek pula. So kita nak lepaskan dia dekat sini. Okey. Okey, so dipersilakan. Awak dipersilakan masuk ke dalam tempat asal awak. Semoga dia sihatlah. Dia panjang umur dia kan. Walaupun dah tercekik dengan apa? Tercekik mata kail. Hai Oreo. Oreo pun nak tengok. So Oreo, ucapkan selamat tinggal kat kawan awak. Kura-kura comel. Kura-kura comel nak pergi dah. Lagi dia gerak. Mula-mula dia akan pandang kiri kanan kiri. Cepatlah, saya nak tengok awak berlari. Mungkin dia nak kata terima kasih lah sebab jaga saya.
Tadi dia tergolik tau, dia terpusing. Akhirnya rasa dia kenyang sangat makan jentik-jentik. Tadi ada jentik-jentik tau dekat dalam baldi tu. Okey, Oreo nak buat apa ni? Oreo. Yalah. Dia pandang kanan kiri je, dia macam tak nak lari kan? Dia pandang kamera. Wah, kuru-kuru ni pandang kamera. Aik, dia nak main dengan Oreo ke? Aik, dia nak pergi ke mana? Wah, eh, comel weh, comel kan? Oh, dia pergi kat Abang Syah lah. Wah, jalan-jalan. Oh, sekarang ada motor ke kereta lalu, takut pula kan? Kan? Ha. Bye bye. Awak sanalah. Sana kosong. Kenapa dia nak jalan? Oh, dia nak jalan sini. Okey, aku rasa dia nak masuk dalam longkang sana. Mari. Kat longkang sini pun boleh. Sini ada air juga. Go. Ale. Go. Ni kura-kura lawan dengan rabbit. Nampak? Tengok. Sebenarnya kura-kura ni laju je. Kita je fikir dia ni slow. Ha, dia nak balik dah ke tempat asal dia. Okey. Dia pergi kat rumput. Dalam ni lah. Ha, dia nak masuk dalam air balik akhir rasa. Yeay. Bye bye kura-kura. Dia dah masuk dalam semak, dia tak nampak sangat. Kejap lagi dia akan terjun. Okeylah, dia nak lepak dekat situ je. Lama aku tunggu ni. Kan, dia tak nak gerak dah. Mungkin dia dah sejuk sangat tadi kat dalam air. Jadi jomlah kita tinggalkan dia. Bye bye kura-kura. Okey, jadi sampai situ saja video Akil kali ni. Main kura-kura. Akil buat video ni spontan je. Jadi terima kasih semua tengok video kali ni. Macam biasa jangan lupa untuk like, subscribe, on notification korang. Ada semua api. Oh, ada ni. Sekejap. Jadi terima kasih semua tengok video kali ni. Macam biasa jangan lupa untuk like, subscribe, on notification korang. Ting. Dan kita jumpa dalam video akan datang. Okey, bye bye. Assalamualaikum. Bye.